Suam Satu Laras, kembali lagi di Sunu Vlog Channel. Jika Anda memiliki teleskop baru dengan harga yang terjangkau tapi lensa jernih, simak videonya. Saya akan memberikan tutorial unik berfaedah bagi Anda yang punya teleskop baru. Simak tutorial ini sampai selesai. Pada keadaan zoom 3, Anda akan mendapati gambar seperti ini. Dan jika kita zoom pada zoom maksimal, jarak sekitar 35 meter, Anda akan mendapati gambarnya buram. Ya. Sedikit ngeblur atau buram ya pada zoom maksimal. Saya menggunakan teleskop Basnel ...39x40 EG. Seperti itu, jika Anda punya teleskop baru dan ada masalah dengan zoom Anda, atau jika Anda zoom dia ngeblur atau buram gambarnya, simak tutorial berikut ini. Oke, kali ini kita akan coba membuat lensa teleskop Basnel ini menjadi jernih. Yang pertama adalah Anda harus melepas penutup lensa yang depan. Yang depan ini. Anda harus melepas ini. Kemudian Anda lihat bagian belakang dari sini. Anda bisa memutar ke arah searah dengan jarum jam. Anda bisa menggunakan jarak yang Anda inginkan. Contoh, saya akan menggunakan jarak atau zoom 9. Dengan jarak kurang lebih 35 meter. Anda langsung saja memutar pada searah jarum jam atau keluar. Anda bisa memutar sampai Anda mendapatkan gambar atau tampilan yang jernih. Seperti ini. Dikatakan jernih apabila Anda bisa melihat target reticle dengan jelas, itu masuk dalam kategori jernih. Dan jika ini kita kurangi zoomnya, misal ini kita kembalikan ke zoom 3, ya akan tetap jernih. Dan jika kita zoom maksimal sampai 9, gambarnya pun akan tetap jernih. Seperti itu. Sobat Biler, jika Anda sudah selesai untuk menyeting teleskop Anda, jangan lupa pasang dulu dan tutup. Oke, Sobat Biler, jika video dari Sunu Vlog Channel bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Sobat Biler, salam satu laras, mantap.